Tepat pada hari Rabu 18 Januari 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi jajaran pimpinan secara resmi menerima Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar. Sahnya Ridwan Kamil jadi bagian dari partai berlogo PON beringin itu ditandai dengan jas warna kuning yang dikenakannya. Demikian, Prawira News melaporkan.